Selepas lebih sebulan tercicir pembelajaran kerana menjalani pembedahan akibat benjolan lengan kiri, adik Muhammad Amar Farish Muhammad Hafid, 7 tahun, memulakan hari pertama persekolahan. Bangun seawal jam 6 pagi, dia nyata teruja bertemu guru dan rakan kelas di Sekolah Rendah Kebangsaan Syed Nahar, Kubang Pasu. Sebaik tiba di pintu pagar sekolah, adik Amar disambut guru besar dan guru kelasnya. Menurut bapanya, Muhammad Hafid Ismail, 33, doktor yang melakukan pembedahan berjaya membuang benjolan kelenjar di bawah ketiak kiri dan lengan kiri dan kanan anaknya. Oh, alhamdulillah, seronok lah. Saya pun tengok saya boleh main sekolah ni kan. Rasa seronok lah. Dengan tempat dia sakit pun dah sihat, seronok kan. Bagaimanapun, adik Amar terus dipantau dan menjalani rawatan susulan di Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar setiap bulan bagi memastikan ketelan itu tidak berlaku lagi. Muhammad Hafid mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang menghulurkan sumbangan selepas kisah penderitaan anaknya itu dipaparkan Astro Awani pada Disember lalu. Saya berbesar hati mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Muhammad Zakir Al-Khuri dari Kasih Mutin yang berhad kan. Sebab dia lah bawa anak saya ni pergi dekat mana tampung kuas pembahan bonbon kan. Lepas tu dekat tim Kasih Mutin, Cik Gaddafi, Posmo kan. Masuk juga yang buat pembahan untuk yang Prof. Dr. Arman Bahari Mak Sa'ad kan. Selain itu, Exco Pendidikan Negeri Kedah, Dr. Salmi Said turut merasa kagum dengan semangat juang yang ditunjukkan adik Amar melawan penyakit yang dialaminya sehingga sembuh. Dalam pada itu, beliau turut memuji peranan media yang sentiasa mencari dan mendedahkan permasalahan rakyat dalam membantu mereka yang kurang bernasib baik. Peranan yang dimainkan media kini sangat besar kerana ia adalah medium perantara pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan masyarakat. Estrawani yang mendedahkan penderitaan adik Amar membuat penonton membantu menghulur sumbangan untuk menampung kos pembedahan yang mencecah RM50,000.